Halo guys, balik lagi bersama Kirvan Gapi. Jadi kali ini aku udah sampai di toko ikan hias mas juga. Kali ini karena aku mau bikin kerajaan ikan-ikan siklit, jadi aku akan beli ikan siklit. Oke, kita langsung masuk. Assalamualaikum mas juga. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya. Tangannya berwarna nih guys. Hari nyoblos, ya. Tapi kita harus tetap semangat untuk buka akuarium. Ya, walaupun pada libur dan ya. Kalau libur kan sepi ya Mas Yuga ya? Libur ya seperti inilah. Iya. Termasuknya sepi, tapi tadi, kita tetap buka. Tadinya mau tutup, tapi karena aku hubungin Mas Yuga, jangan tutup dulu karena aku mau kesini gitu. Siap okay. Mas Irfan, siap. Kalau secretnya mungkin kita mundur dulu aja ya. Di sebelah sana ya. Oke okay, guys. Sambil nyerok langsung lah ya Mas ya. Oke, boleh, silakan. Oke. Okay. Sekalian dijelasin nama-nama ikan siklit. Ya. Nah, ya kalau ini yang di depan kita itu siklit namanya itu seperti nama planet ya. Dia namanya, apa namanya ini? Venustus. Wah, Venustus guys. Ada ikan siklit namanya Venustus. Iya, diambil dari kata Venusnya sebenarnya. Ya, Venus itu planet ya. Planet Venus karena dia corak-corakannya itu seperti di planet Venus itu. Oh, ini kayak ya. corak-corak planet Venus ya. Dulu aku pernah ke planet Venus memang corakan kayak gini. Iya, kontur tanahnya seperti itu. Oh, pernah sekali aku ke planet Venus. Ada motif-motifnya ya. Sama Elon Musk naik roket. Ini ukuran berapa? Ini ukuran kurang lebih hampir 2 jari ini 2 ya. 2 jarian. Ya, untuk harganya Rp4.000. Rp4.001 ya. Ya, sampai ekornya Rp4.000. Ini langsung aja mau diserok. Terus airnya ngambil dari airnya mana? Airnya langsung dari sampingnya aja. Oh, dari sini aja. Oke, siap. Silakan. Oke. Untuk siklit ini kira-kira kalau digabung sama siklit yang lain aman Mas juga? Aman Mas Irfan. Ya? Yang penting satu ukuran sebaiknya. Satu ukuran ya. Besar kecilnya satu ukuran biar nanti alfanya dia enggak begitu agresif sama ikan yang lebih kecil. Biasanya paling gede alfa ya? Paling gede ya enggak tentu sih, enggak tapi ya. Secara fisik pasti yang paling besar kemungkinan dia menjadi alfa dan lebih dominan. Jadi ini mau beli berapa ya? Kira-kira kalau 3 apa ya? Apa 4 ya Mas Yuga ya? Supaya akuariumnya nggak terlalu sepi, nanti dicampur sama siklit yang lain. Oke. Berapa ya mungkin ya? Akuariumnya ukuran berapa Mas Yuga? 1 meteran. 1 meter 4 kayaknya juga masih longgar, tapi kalau ya? Mau dicampur ikan yang lain 4 ya dirasa 4. Cukup lah. Oke. 4. Kita ambil 4 ya. Asal aja guys. Yang kecil juga nggak apa-apa soalnya nanti bisa tumbuh besar. Ini bisa segede apa Mas juga ikan ini? Untuk Venusus yang pernah aku lihat ya, mungkin sekitar 4 jarian. 4 jarian? Ya. Berarti kayak ikan Oscar apa ya? Mirip seperti Oscar, tapi dia lebih ke panjangnya. Oh, ya, lebih panjang. Begitu lebar. Kalau dilihat kayak ikan laut ya Mas juga ya? Iya, betul. Ini siklit Afrika ya? Siklit Afrika ini. Oh. Saya kulaknya juga ke Afrika. Wah, langsung ke sana. Langsung ke sana. Langsung dari tengkulaknya di sana ya. Langsung ke tengkulaknya. Oke. Nih kayak gini nih guys. Ini namanya siklit Venustus. Nah, harganya 4.000-an. Apalagi nih Mas juga siklit apa nih? Kita lanjut untuk siklit paling di sini nih. Koleksinya siklit-siklitan di sini. Wah, di sini tapi ada yang tinggal sedikit ini. Ini ada snow white, cuma kalau ukuran segini dicampur sama Venus kayaknya kasihan ya. Nggak pasti bisa dipantai ya beberapa hari. Oke, jadi kita akan beli siklit ini juga tapi kita pisah nanti di akuarium yang berbeda ya guys ya. Oke guys, karena ada pembeli tadinya mau tutup gasik atau tutup cepet tapi karena banyak pembeli yang mulai berdatangan karena habis hujan jadi tokonya nggak jadi tutup guys. Oke, kita akan menangkap ikan ini. Ini adalah ikan snow white. Ini sejenis siklit juga guys. Karena ini kecil-kecil banget, jadi aku mau beli berapa ya? 5 atau berapa nih? Ini berapa guys? 4 ya? 5 ini. Oke guys. Ini ikan snow white. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Oh, ini ada mata merah nih. Tapi ini bukan jenis siklit ya. Kalian lihat mata merah ini sejenis kayak tetra-tetraan. Oke guys, kita lanjut. Ini ada ikan jenis siklit apa namanya ya? Niasa. Ini aku mau beli 4 ekor juga. Karena ini ukurannya sama kayak yang snow white, jadi akan aku campur dengan snow white ya.
Nih. Nih guys. Terus kita lihat ke bawah ini. Oh, ini bukan siklit, ini molly guys. Lihat. Enggak harus dekat-dekat enggak apa-apa. Mandana. Yang gelong baik. Terus guys, ini ada ikan jenis siklit, tapi ini adalah siklit apa ya namanya? Nih guys. Ini ikan yang galak banget. Nih, ini namanya 99 guys. Aku mau ambil berapa ya guys ya? Dua aja kali ya, karena ikan ini termasuk ikan galak. Nih, ikan 99. Kita akan ambil dua ekor saja. Tapi aku mau campur di sini karena ukurannya gede guys. Oke, kita serok. Nih guys, ini aku nyerok dua ekor lagi. Soalnya ini mau aku ganti yang ini guys, karena kalau aku lihat agak kurang sehat. Jadi kita kan sebagai pembeli boleh milih. Soalnya itu ada yang mati juga. Ayo kita ke sebelah sini, kita cari jenis siklit lain. Wah ini guys, nih. Nah itu tuh ya, itu jenis siklit blue polar. Ini salah satu ikan yang unik juga, aku pengen juga beli salah satu siklit. Kita ambil berapa ya guys ya? Ini kalau untuk ukuran segini mungkin dicampur sama Venus Plus masih bisa nggak ini mas juga? Ah itu sebenarnya lemah itu. Oh lemah? Paling sama ini ya yang kecil-kecil ya? Iya sama yang kecil-kecil aja. Oke, kita campurin sama yang kecil-kecil aja guys. Ini ikannya lucu-lucu guys, bantet-bantet ya, kayak konfik siklit tapi lebih bantet ya. Oh ya ini bisa berwarna biru guys. Oke kita serok-serok. Nah ini 4 ya, kita akan beli 4-4 saja guys supaya lebih rame gitu. Oh di bawah ini ada yang putih guys nih. Nah itu yang putih kita ambil juga 4 guys supaya lebih rame ya. Oke. Ini baru 3. Tapi kayaknya yang putih warnanya kurang ya. Lebih bagus yang warna ini guys. Tadi yang warna garis-garis. Oke, kita lanjut guys. Kita mencari jenis-jenis siklit yang lain. Ini ada ikan koi-koi yang di sini nih. Kalian lihat-lihat nih. Koi. Wah, di sini nih guys. Nih, kalian lihat. Ini ada ikan siklit. Nggak perlu dekat-dekat sini aja ya. Oh ya, maaf guys, ini warnanya agak biru karena di soki dicampur apa? Obat yang buat ikan itu guys, apa namanya aku lupa. Nah ini ada apa ya itu guys, nih yang ini nih, ini sejenis siklit tapi aku lupa namanya. Aku pernah beli juga tapi mati guys nih, aku lupa ini namanya guys. Ini ada anakan oksidoras juga di sini, tapi ini tinggal ada satu lagi guys, kita masukin ke sini ya. Ini masih ada lagi di sini. Ini sebenarnya sedang rawan pada mati ya guys ya, karena musimnya agak dingin. Oke, ini dia. Beberapa ikan udah aku amankan ke sini. Kita lanjut mencari-cari jenis siklit dan lihat-lihat. Nah, di sini nih guys, kalian lihat. Ini ada ikan sepat. Sepat alius. Sebenarnya nggak pengen beli ikan ini, cuman pengen kita serok aja guys. Buat tambah-tambah koleksi ikan di rumah. Katanya ini gampang diternak juga loh guys. Harganya juga murah 4.000-an loh. Ini kita ambil berapa ya guys? 4. Bagus nggak? Bagus warnanya ya. Oke. Tapi ini dipisah nanti ya guys ya. Sekalian mumpung lagi di sini, soalnya jarang banget ke toko ikan ya. Aku seringnya hunting-hunting ikan di alam gitu guys. Mumpung ada ikan terus banyak akuarium kosong di rumah, bisa kita manfaatkan untuk kita masukin ikan-ikan ini guys. Mudah-mudahan ada yang jantan, ada yang betina. Oke, ini ada perkoki-kokian nih guys. Coba lihat ke sini yuk. Udah mau beli ikan nih guys. Ayo ke sini guys. Wah ini ada jenis siklit lagi nih guys. Oscar itu siklit kan? Nih ada Oscar jenis apa ya? Oscar albino nih guys.
Bagus nggak ikannya? Bagus. Bagus. Tapi ikan ini kayaknya digabung bakalan aman deh. Kita ambil satu aja ya guys ya. Kita ambil satu ekor ikan Oscar ini. Mana guys yang warnanya paling bagus? Mana kira-kira yang paling bagus nih ya? Mana ya guys ya? Sekalian kita milih yang motifnya paling keren, yang ada garis-garisnya, titik-titik oranye-nya. Mana nih? Coba kameramen sebutin mana ikan yang paling bagus di sini. Ini motifnya paling gena ya, paling jelas ya nih. Wah, hilang mana? Ini ya, yang tengah ya? Apa yang ini? Ini ya. Wah, ini nih. Oke, ini pilihan sang kameramen, guys, Oscar-nya. Oscar albino. Ini nih sementara dicampur dulu nggak apa-apa, guys. Terus apa ini di bawah sini kosong ya? Lalu di sini ada ikan yang besar nih, guys. Ini adalah ikan Green Terror. Dia termasuk cichlid juga. Tapi aku pengen yang kecil, guys. Yang kecil ada nggak ya? Yang kayak gini, tapi yang kecil. Nggak ada, guys. Cuma adanya ikan Oscar. Untuk warna ini, aku belum punya sih yang warna kayak gini ya. Bagus juga sih, guys. Bagus ya. Bentar, aku mau tanya dulu harga Oscar-nya berapa. Oke, guys. Aku tertarik dengan Oscar-Oscar ini. Kira-kira yang mana yang paling bagus warnanya nih? Kira-kira yang mana, guys, di antara Oscar-Oscar ini yang paling bagus? Karena termasuk cichlid juga. Yang kecil warnanya bagus juga nih, guys. Tuh, mana nih? Oh, warnanya bisa ini ya, bisa berubah. Seketika berubah gitu, guys. Mana nih yang bagus nih? Coba sang kameramen tunjukkan. Itu bagus nggak itu yang di sana? Kalau yang sebelah sana itu, bagus nggak itu? Nggak. Yang mana? Sesarnya jatuh lagi, guys. Coba dipilih lagi yang mana ya? Yang ini? Ini ya? Yang kecil ini ya? Ya ini kata kameramen ini bagus warnanya. Itu susah sekali ya. Nah, udah. Tapi ini harus dipisah ya, guys ya, karena akuariumnya. Ininya wadahnya agak lembut. Bentar dulu ya, aku ambil wadah. Guys, karena airnya sedikit, aku ambil air lagi. Jadi ini perburuan kita di toko ikannya Mas Yoga, guys. Tadi Mas Yoganya lagi ini ya, ngelayanin orang yang pada beli. Jadi coba dilihat dulu ya, guys ya. Aku mau lihat dulu ikan-ikannya. Tuh guys, bagus-bagus ya. Oh ya, ini ada satu jenis yang tidak cichlid nih, guys. Yang ini sepat nih, guys. Aku mau taruh nanti di bikin kerajaan ikan sepat ini, soalnya bagus ikan sepat ini. Ini ikannya lucu ya. Oke. Oke, kayaknya udah cukup ya cichlid-cichlidnya. Sebenarnya aku mau beli yang ini, guys. Yang ikan Green Terror tapi yang kecil. Tapi ini adanya gede-gede. Kalau digabung juga bakalan bahaya ya. Jadi ini ada jenis yang dipisah di sini ya. Emang beda ya, guys, sama yang di sini. Kayaknya sih beda. Oke, kita akan beli yang ini juga nih, guys. Ini ikan parrot, aku pernah punya, tapi aku pengen beli lagi yang ini. Guys, karena kondisinya sekarang lagi mulai ramai, jadi aku nggak bisa ngevlog lama-lama karena Mas Yoganya juga sibuk. Jadi kita udahan aja untuk ngevlognya. Nanti aku videoin lagi kalau udah sampai di rumah ya, guys, ini ikan-ikannya. Mungkin nanti ada tambahan ikan lagi. Oke, kita aku buat videonya, guys. Guys, ini aku udah sampai di rumah. Ikan-ikannya mau aku taruh di beberapa akuarium ini masih kosong nih, banyak yang kosong, guys. Tuh. Oke. Pertama-tama ikannya udah aku taruh nih, guys. Tadi udah aku taruh di sini. Ini bekas kandang katak. Jadi kataknya itu pada lompat. Jadi sekarang dihuni oleh ikan-ikan cichlid. Jadi untuk ikan-ikan cichlid yang kecil-kecil ini nggak jadi di akuarium yang besar ya, guys ya. Takutnya terlalu luas. Jadi kita taruh di sini aja dulu nih, guys. Kita campur di sini, ada ikan Venus tus, ada niasa, terus ada apa itu albinosa, terus ada ikan blue polar. Ini ada sepat warna merahnya juga aku taruh di sini ya, guys ya. Walaupun bukan cichlid, tapi nanti aku akan pindah, guys. Ada ikan
siklit Snow White. Jadi jenis-jenis siklit yang kemungkinan aman ditaruh di sini, kita taruh di sini, guys. Terus di sini ada ikan yang kayaknya kurang aman, yang ini nih, guys. Ikan Venustus. Jadi nanti rencananya mau aku pindah ke akuarium yang lebih besar, guys. Ikan Venustus kayaknya dia terlalu gede juga. Jadi kita akan pindah ke akuarium yang gede nanti ya, guys ya. Untuk ikan-ikan lain, kira-kira kalian yang paham tentang siklit, kira-kira yang perlu dipindah lagi yang apa? Komentar aja, guys. Untuk yang lebih besar ada di sini. Aku pisah ya, guys ya. Takutnya mereka berantem. Ya, yang ikan siklit jenis besar. Dan sepatnya udah aku pindah ke sebelah sini, guys. Mudah-mudahan sepat-sepat ini bisa berkembang biak ya, karena lucu banget ikan sepat ini, warnanya bagus.